pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Lihat yang gambar unta-unta itu kan.
Perjalanan mundur ke masa lalu adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya bisa melihat orang-orang yang saya cintai. Saya bisa merasakan mimpi mereka. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Dari Bandung straight to Singapore langsung. Abis itu kayaknya hari ini istirahat dulu tapi nggak tahu ya. Malaysia tahun baru di stadion itu 30.000 orang. Timor Leste satu stadion penuh. Brunei Darussalam satu hall itu penuh dan penontonnya sampai naik-naik bangku padahal di sana nggak boleh kayak gitu ya. Jepang, Bangkok, Eropa banget. Eropa banget. Turun dari airport, kita langsung disambut sama Bapak Presidennya. Mereka bisa berjalan bermil-mil, datang dari jauh, jalan ke rumah Reza, ke rumah yang lain, hanya untuk foto. Wah, ini mulai agak-agak, kalau menurut saya agak berlebihan. Tapi disitulah kita sadar bahwa, wah, ternyata orang itu, they look up to kita, gitu. Kok bisa jadi seperti ini gitu, yang menyanyikan lagu dan banyak orang yang suka lagunya gitu. Dan kadang-kadang suka aneh aja dari seseorang yang di Aceh terpencil sana gitu dan ternyata jalan hidupnya bisa sampai ke sini gitu. Dari ini pekerjaan, tapi giliran kita menyadari ini pekerjaan, kok kalau kerja saya aja yang capek misalnya gitu, ada kok Ariel aja nih yang bikin lagu, ya kok yang lain nggak ngebantuin gitu. Itu udah mulai kayak pekerjaan, karena kalau dalam pekerjaan ada satu yang nggak kontribusi dan mendapatkan hak yang sama, itu akan menjadi hal yang berbeda ya. Sebenarnya ini masalah saling menghargai ya, harus lihat ada usaha dan segala macam. Masalah besarnya itu adalah di situ tadi gitu, masing-masing harusnya mau berkontribusi. Jadwal tour yang ketat, terus dengan problem kita masing-masing. Album pertama udah berusaha, album kedua juga udah berusaha cari solusi, album ketiga memang keadaan dan segala macam itu bikin jadi akhirnya begitu. Ya udah, meledak akhirnya. Semuanya meledak. Cuma kalau memang kita mau pura-pura gitu, ya kalau buat ke publik ya gitu, pura-pura nggak kelihatan. Padahal kalau kita sebagai si di dalamnya, kita tahu benar itu udah kritis. Udah tur selama setahun, terus ada lagi kita harus bikin album, nggak dikasih waktu luang untuk ngerjain lagu ya. Kamu full, mana lagunya? Ini nggak bikin. Lah saya juga nggak bikin, saya nggak bikin lagu karena saya kira yang lain ada yang bikin lagu, jadi harusnya memang fungsi band kan kayak gitu. Gilirannya saya nggak ada, harusnya yang lain nge-backup. Tapi pada saat itu klimaksnya adalah, okay, ini dia nggak ada lagu, anak-anak nggak ada lagu, jadi kita mau ngapain? Makin lama,
kayaknya makin gak ada yang peduli sama bikin lagu ini gitu. Nah itu mulai menggerogoti masing-masing personal. Kita ada sedikit argumentasi lah, yang namanya orang ngeband adu argumentasi itu udah wajar lah ya gitu. Cuman aku juga gak tahu apa yang bikin anak-anak itu beranggapan kalau kita sudah beda visi gitu. Itu semua kejadian di saat semua otak lagi panas, terus juga kita lagi lagi didempet sama deadline. Terus kita dikeluarkan karena katanya sih jalan pemikirannya beda lah. Kan nggak langsung final itu keputusannya. Kita obrolin itu berenam. Bandnya kan namanya Peter Pan. Nah, si Peter Pan ini dia punya kontrak sama beberapa orang. Nah, kalau dia bubar, masalahnya udah hukum. Ini 6-6 yang kena masalah hukum nanti. Ini kalau memang nggak bisa jalan lagi, antara dua doang ini pilihannya gitu. Kalau memang nggak bisa jalan, yang berempat ini jadi Peter Pan atau yang berdua ini yang jadi Peter Pan gitu. Panjang obrolannya. Jadi akhirnya keluarlah keputusan yang terlihatnya kasar gitu. Dan akhirnya keputusannya oke, yang berempat aja deh yang terusin Peter Pan. Tapi setelah kontraknya Peter Pan selesai, kita bubarkan nama Peter Pan-nya. Sudah, memang mungkin jalannya harus seperti itu ya, kita terima. Ya sudah, berarti kita sudah mulai Peter Pan lagi. Yang akhirnya kalau sekarang itu kalau kita ketemu sama Andika, ketemu sama Indra, tinggal kita mengenal aja dulu apa yang pernah kita lakuin, dan kita ya itu ketawa ngeliat masa lalu gitu. Peter Pan itu memang satu badan. Kayak orang ini loh, orang nikah 10 tahun, 20 tahun. Emang gak cocok, tapi bareng. Jadi pas dibisain mau berasa. Yang sudah kita ciptakan. Akhirnya bertemu sama David. Setelah itu dia beradaptasi. Setelah beradaptasi, dia juga berevolusi. Karena yang saya tahu, aliran musiknya itu bukan alternatif. Waktu itu saya kasih dengan Suwen aja, dia agak bingung. Attitude-nya dia bagus, bermain musiknya bagus, cara menghadapi orangnya bagus, terus passion terhadap musiknya bagus. Oke, now I have this. Apakah akan berguna buat yang lain? Benar-benar bahwa kalau mereka ambil decision begitu, saya dipercaya satu posisi yang melengkapi mereka saat ini. Saya harus juga menyiapkan diri saya untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Dihebohkan dia terdakwa. Orang kalau memiliki pornografi untuk diri sendiri, simpan untuk diri sendiri, itu pasal 4 dan 6 boleh dibaca, itu tidak bisa dituntut. Tidak akan ada hari-hari yang selanjutnya. Moral Indonesia. Dia merekamnya tahun 2002, lalu 2010 atau 2009, boleh disebarkan, itu tidak mungkin. Pasal penyebaran itu bukan dia yang melakukan, orang lain. Harusnya yang menyebarkan itu yang harus dituntut. Hal itu semua orang buat, gitu, kalau menurut saya. Dan dibicarain juga udah gak tabu gitu. Yang pastinya ya, kalau Ariel begitu, saya juga begitu pasti. Makanya saya nggak terlalu banyak komen dan ngobrol masalah ini gitu kan. Cuman naasnya di Ariel kali, bukan di saya gitu kan. Saudara, sampai saat ini Majelis Hakim masih membacakan pembacaan vonis terhadap terdakwa Ariel Peter Pan dalam kasus ingatkan Ariel Peter Pan 2 bulan yang lalu dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah. Band ini mungkin mau bubar. Dan
gue serahin aja sama yang di atas. Gue bilang gue juga terlalu berharap sesuatu yang kita belum tahu ke depannya gimana coba. Jadi jalan aja padanya gitu. Itu dunia kayak dibalik. Dari fame yang fame, pokoknya fame jadi yang sampai benci sama wartawan, orang mau nyamperin kita, kita senggol balik gitu. Jadi itu memang gak menyangka ya akan datangnya seperti itu. Tapi tiba-tiba datangnya dalam satu hari dan runtuhnya runtuh ke bawah itu, oke, kita belum siap nih untuk kayak gitu. Gua di situ langsung mikir, wah ini album bagaimana ini? Kelar apa enggak? Dan semenjak kejadian itu, gue langsung putus hubungan sama apa yang namanya musik. Lupa tuh SMS. Aduh, gak tau deh, malu deh sekarang mau keluar juga. Mau keluar albumnya juga malu. Bandnya juga mau keluar lagi udah malu. Saya udah malas, jadi udah gak mau main band lagi. Diperkuat lagi dengan beberapa bulan kemudian dia menjual semua alat-alat. Yang kasihan tuh David. Begitu gabung, langsung nganggur. Saya yakin nih, hal ini terjadi sebesar ini ya. Bukan tanpa tujuan yang baik gitu. Pasti ada tujuan yang baiknya apa gitu. Kau pasti maki aku waktu aku pergi. Dan kau tinggal sendiri. Tapi aku yakin, kau pasti akhirnya sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, Boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Kelihatan apa-apa, saking bingung, jadi udah gak kegambar lagi kira-kira bakal jadi kayak gimana ya ke depannya gitu. Karena gue gak tahu mau ngapain, gak tahu apa yang harus dilakuin buat masa depan gitu. Gue sempet ngobrol sama yang di atas gitu. Ini saya kok kayak dilepas, kayak dilepas kayak gak diperhatiin gitu. Terus impact-nya kan besar sebenarnya, bukan cuma kita aja. Semua yang terkait sama kita gitu. Band terutama ya. Kita nggak tahu mesti ngapain lagi, karena sangat fatal. Itu yang bikin kita semua saat itu berhenti. Ini kan kasusnya agak unik, jadi giliran kita keluar rumah juga kita malu. Karena pasti sering ditanya, terus kebanyakan juga mereka yang dekat sama kita hanya pengen tahu sisi dalamnya. Emang sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi? Karena ada teman giliran itu terjadi, si Ariel gini, mereka malah ketawa gitu, yang saya bilang ini nggak lucu gitu kalau pengen sekali nonjok gitu mukanya gitu. Semuanya pasti udah salah perhitungan. Harusnya tahun 2010 udah bisa apa jalan lagi, ternyata 2010 ya ditambah 2 tahun lagi puasanya kan berarti gitu. Nah itu kalau gue bilang sih gue nggak tahu ya gimana cara teman-teman yang lain mengatasi itu gitu. Dapur mesti ngebul gimana caranya ya saya sempet diskusi sama teman-teman kru yang lain, yang satu ada yang kerja di band lain gitu ngikut jadi kru band lain, yang satu ada yang jadi pengusaha kecil-kecilan, bahkan ada yang jadi tukang parkir. Penyokong ekonomi di rumah saya paling gede dari sini. Begitu kena masalah kan semua serba stop. Gua nggak ada kerjaan lain, nggak ada kegiatan lain. Mending masuk studio sendiri, rekam-rekam lagu, bikin lagu sendiri. Pokoknya bikin sesuatu yang bisa menyibukkan diri aja. Ya, gue gak bisa bergerak banyak. Karena vokalis gue masih di dalam. Tetap bikin musik. Habis itu udah gak ada lagi. Gue mikir kenapa saya bisa istilahnya bisa nyari band lagi gitu. Seburuk-buruknya itu. Tapi kan ini ada suatu komitmen, satu visi dari sebuah band. Visi kita ya senang susah bersama. Orang dulu susahnya bersama, senang bersama, masa begitu susah lagi kita ngobrol bersama? Nggak ada lagi yang perlu dikeluhin dari dunia gitu. Mau orang benci,
sayang juga. Ya udah. Padahal ada pemberitaan yang buruk di media, tapi defense-nya sendiri nggak ada pengaruhnya gitu. Emang karena memang kita udah maintenance dari jauh-jauh hari sebelumnya. Apa yang fans inginkan selalu kita, ayo ini loh yang ada, yang real tuh seperti ini, berita yang ada yang di lingkungan ada berita miring tentang ini, ya kita kasih tahu apa adanya. Anak-anak itu sekarang bikin musik, sekarang lagi ini, sekarang lagi ini, selalu kita tahu, dan mereka sangat memahami siapa yang mereka idolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan tuh selalu ada di otak kita dari kita sekolah. Sampai kapan? Ya, tapi yang jelas malam ini selain buat Ariel dan selain juga buat lo semua sahabat Peter Pan, gue pengen ngobrol sama mereka, sama David, sama Lukman, sama Uki, sama Reza. Maaf ya bos ya. Yang jelas mereka sama Iksa juga, karena mereka lah Peter Pan, mereka lah yang menginspirasikan gua untuk bermain musik sampai sekarang. Waktu downfall tuh benar-benar titik terendah gitu. Oke, ini Ariel lagi di dalam, bukan lagi ke India. Reza nggak bisa dihubungin. Kayaknya harus ada satu orang yang menjadi reminder juga kepada orang lain bahwa oke, ini band masih ada. Coba ide apa yang bisa dikerjain gitu? Karena itu tantangan kan gitu. Maksudnya kayak mikirin gimana caranya biar ini band tetap jalan walaupun nggak ada vokalisnya gitu kan? Karena ada 10 lagu rencananya. Yang lainnya sih memang dia David bikin materi instrumental, bikin instrumental, anak-anak bikin, dan Ariel juga sangat berkontribusi dalam terjadinya si konser itu. Kita bolak-balik ke ketemu sama dia di Kebon Waru. Ini Ostra, ya, Igor yang dan itu. Tapi orang udah tahu jelas sejarahnya. Ini tapi kalau ini sekarang, apalagi Ariel. Ariel yang pegang nih, artinya dia famous, tapi kan tidak betul-betul masyarakat tentang jiwa dia. Justru saya sekarang kepengen balik. Apa yang pernah hitam yang di masyarakat itu, dengan ini insya Allah kita bikin putih gitu. Vokalisnya, tapi instrumental, lagunya apa aja nih, itu udah gerak aja di sini nih. Ini ada pekerjaan, walaupun misalnya Ariel di dalam tapi kita keluar, tapi ini ada semacam tantangan untuk memenuhi jiwa kita sih, terus punya tujuan lagi gitu. Instrumental ini juga memang salah satu cara kita kenalin David sebagai personel baru. Karena saya ingat juga di album ini saya hanya fokus mengerjakan 3 lagu. Saya hanya mengerjakan 3 lagu. 3 lagu yang benar-benar saya kerjain sendiri, dan dia mungkin sekitar 5 atau 6-an gitu. Karena lebih kepada piano juga. Saya turun dikit. Coba dia, take one-nya dia. Kita manggung tanpa Ariel, kita bikin dengan kondisi Ariel masih di dalam penjara. Aneh,
harus kita coba. Aril itu bukan cuma vokal doang, ada banyak dia tuh. Suaranya bisa jadi patokan di sini dan mata ini terbiasa dengan gerak-geriknya dia tuh. Kalau Noah ataupun Peter Pan, itu vokalisnya harus Aril. Kalau nggak ada Aril, mending bubar kita. Terima kasih kepada Berlian Entertainment dan Musika yang telah mengadakan sebuah konser tanpa nama. Dari kami, Aril, David, Uki, Lukman, dan Reza, semoga semua menikmati karya kami dari album Suara Lainnya. Di konser itu masih tetap ada stand mic dan mic-nya Aril. Ada gitarnya Aril di situ. Di situ kita menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Aril. Saya minta bantuan sore ini dalam pembuatan satu lagu. Nah, di dalam lagu ini kita membuat konsep lagu ini seperti sedang konser. Jadi beranggapan aja bahwa ini lagi dalam suasana konser. Saya akan coba putar lagunya dari pertama sampai habis ya. Didengerin aja dulu. Jadi kemarin sebelum sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah coba take juga cuman hanya dengan 10 orang. Tapi contohnya seperti, jadi ada bagian nanti terakhir kita berteriak hampir sama seperti kayak pas lagi nonton bola. Jadi nadanya lebih. Jadi yang pertama naik, yang kedua turun. Ada beda di belakangnya aja, di belakangnya doang. Cuman itu pembeda setiap barnya. Siap kira-kira? Siap! Sekali lagi ya, coba ya. 2, 3, 4.
Sekali lagi dari saya, Reza, David, Uki, Lukman, terima kasih banyak atas semua yang diberikan selama, terutama di tahun-tahun yang berat 2 tahun kebelakang ini. Terima kasih banyak. Nanti begitu masuk tol, bobo ya. Jadi nggak kerasa tiba-tiba udah nyampe Bandung. Deal. SD 7 tahun. Dua-duanya ini IQ-nya atas rata-rata. Iksan sama lagi, anak Iksan sama. Berapa rata-rata? Serius sama anak Iksan. Apalagi yang cowok yang itu lagi nakal-nakalnya itu. Gue tinggalin, aduh. Danis itu 2 tahun setengah. Paling besar udah ngerti, cuma yang kecilnya. Ketemu sama ayahnya. Virtual ayah, jadi dia sukainya bapaknya kalau ada muncul di iPad, kalau nggak di ini aja, di gadget. Aku duduk lagi. Iya, duduk lagi. Udah, Gi, makan dulu. Ayah ini dulu, masih ngelanjutin dulu ya. Dah, ayah. Bye. Ngelepas mereka, terus mereka udah bisa bilang, oke, dah. Kalau dulu kan, pergi ya, jangan, nah, itu membuat kita ngerasa dimiliki, gitu. Tapi gilirannya kita, pergi ya, oke, dah, itu hilang semua, langsung sedih aja, gitu. Berarti kita yang akan kehilangan dia, gitu. Theo, jam mana ngasih itu? Yes, udah datang semua senungguan. Sebenarnya lihat paling lama sejam briefing terakhir Miss Ancol menonton Can ke tempat ke menonton Jakarta. Berarti kau bisa balik ke Bandung atau langsung? Bisa, tapi besoknya harus balik ke Jakarta. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Cobain yuk, biar bisa bebas internetan. Biar bebas internetan tercepat ke semua situs. Yang lebih asik lagi, tiap bulan. Kalau anak muda, orang anak muda. Kalau formal. Biar bebas internetan ke... Biar bisa bebas internetan... Cobain yuk. Biar bisa...
kita datang dengan nama baru, kita datang dengan semangat baru, kita datang dengan jeda waktu yang sangat lama. Habis itu kita datang juga dengan suatu konsep yang matang. Naik, ini bisa nih, tapi harus kayak begini caranya. Kita bikin 5 negara. This is the first gate for me. After more than 2 years, I think. And the first one is Melbourne, eh? Dua benua 5 negara itu, planning selanjutnya adalah kita menjalankan 10 event. Habis itu, setelah itu, kita tes masyarakat Indonesianya dengan adain ke 9 kota berikutnya. Dengan puncaknya di Maze. Apakah di 10 kota yang mau kita jalankan itu bisa berhasil atau enggak? Tapi kalau rangkaian comeback concert itu berhasil, itu karir kita bisa naik. Tapi kalau itu nggak terjadi, ya udah nggak bisa naik lagi nih, Ben. Yang dia jalani sekarang udah mungkin terbaik, dia lebih baik dari setelah ada kejadian ini, maksudnya lebih banyak ambil pelajaran dari situ kali ya. Jadi ya, cuman makin kesini hidupnya makin sulit karena mungkin ya dia vokalis, jadi susah, udah gak bisa kemana-mana lagi kan. Hidupnya paling di sampai di satu kota, di hotel, terus nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan. Kalau kita mah masih bisa, aku masih bisa ke masjid, aku masih bisa kemana gitu. Kalau dia susah, karena ya kalau mau ke masjid juga pasti orang rame di masjid. Yang lama-lama di masjid itu bukan ibadah, mau jumpa fans di situ mah. Sama aja sih dari Ariel yang dulu sama Ariel yang sekarang, sama aja sebenarnya. Cuman orang memandangnya mungkin ya agak beda aja. Kalau sekarang mungkin dia lebih nggak ada beban gitu kan. Kalau dulu kalau kita punya masalah atau dia punya masalah, dia simpen dalam hati, dia marah. Kalau sekarang saya lihat dia lihat masalah ke belakang, dia simpen ke belakang. Udahlah. Ya, sini. Nah.
tong tong ta 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 teng. David sakit itu benar-benar mungkin kita ngerasa pincang ya, karena itu dia baru benar-benar ditarik jadi personil. Warna dianya udah benar-benar nyatu, gilirannya dia harus keluar. Terus apalagi yang paling dirasain waktu tour ya, kepincangannya itu diisi sama salah satu teman dari Ariel yang jago mainnya, itu sangat-sangat jago. Inginkan, rasakan rindu. Capek. Si Faisal udah nanya-nanya belum si David ya? Prematur 1,9 kilo di Rumah Sakit Limiati tahun 81. Dia baru bisa diambil ketika usianya 3 bulan di inkubator. Paru-parunya nggak berkembang satu. Setiap 5 menit jantungnya berhenti. Dan dia tuh nggak pernah nangis. Satu hari dia nangis, nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Udah dikasih susu. Papanya tuh kan orang yang rajin gitu ya. Kasih Walkman klasik. Bisa diem loh. Jadi seterusnya, itu selalu selagi dia bayi itu, kalau dia nangis, kasih aja Walkman. Dia akan diam. Masuk kalau Walkman-nya terpasang, nyusu pun dia nggak mau. Jadi dia lebih memilih dengerin Walkman daripada dikasih susu. Kenapa menajai hari, kenapa melukis lagi, dan kenapa buatmu bersari, tapi kan suka ada pinggir-pinggirannya tuh, hilangin satu pasti mincang gitu, tumpah dong sampahnya. Kalau gue secara jujur ya, gue berlindung di balik David itu sebenarnya. Lihat aja kan secara manggung bilang itu posisi drum sama keyboard jangan jauh ya, karena hitungan segala macam cara teknis sama David. Gue agak khawatir juga kalau lagi human kalau kayak tadi. Bukan tadi pas masuk terus tuh nggak pakai prep, kampeng aja terus. Dan saya kan nggak ganti-ganti, selalu pakai monitor yang kecil. Oke. Jadi apa yang salahnya? Makanya apa yang ada yang berhenti main atau jadi gimana? Jadi sih pas ada perubahan itu yang dia wah waktu Lukman gitar naik. Banyak perubahan kan? Terus itu nggak adaan sih. Si Faisal ada perubahan main? Kenapa? Tadi ada perubahan main nggak? Pas dari mainnya kayak ada yang salah sih, gua nggak ngerti, tapi kayak itu berubah. Lu mainnya beda nggak? Berubah nggak? Nggak berubah.
tapi buka dulu. Pertama kali tanpa sound output yang keluar, dia cuma dengar orang-orang cuma teriak-teriak nyanyiin lagu tanpa musik. Hentikan langkahku. Anak-anak itu secara tidak langsung kan ngasih pressure kan. Yang namanya di sound player ya, kira-kira bisa nggak gitu untuk menahan pressure itu. Soalnya kan anak-anak pengennya bergerak maju kan. Kalau misalkan nggak bisa keep up sama anak-anak, akhirnya diketinggalan sendiri. Sedangkan anak-anak pengennya bergerak maju. Nah, itu yang terjadi tadi di panggung tuh. Jadi bener salah pas tik-tik gak salah. Karena gue lebih mana si Boril masuk. Kita orang cuman ngelodi tuh di tinggal. Cuman ngelodi orang. Iya, Zah, pas Eta kan orang Malaysia siap, ya. Asuk bener pas wagapan, atau gue asuk. Mendingan harga berat Zah kali berkat tukang na hancur. Ini langsung asuk. Benar, itu beda-beda aja. Padahal mas ayah tuh, wah, keren, neng. Kita tuh bisa ngitung lah si Eta. Jadi terbiasa menurutnya. Biasanya tuh agak pancreng gitu. Tuh, wah, treno-neno-neng. Itu terbiasa sih, entah gitu. Tapi di urang hitungan lagi? Ada tua. Ayo. Tapi dia masuk duluan harusnya. Tuh, wah, kan bakal lama kan tuh agak padeng, dead. Dia nyolong star harusnya. Tuh, wah, treno-neng. So, mana mau tuh agak pad, treno-neno-neng. Nanti, ya, harap sendiri ganti masuk ke mana nanti? Nges, pantas nanti? Enggak. Tadi banyak yang salah masuk. Pengaruh ke si Lukman. Pengaruh ke si Reza salah masuk juga, berantakan jadinya. Nah, si Jenderal, bete. Penggantinya sambil belajar dulu sekarang, sambil jalan. Jadi kemana, sekali. Ku akan berarti, ku takkan mati. Beberapa tahun gak manggung bareng, terus tiba-tiba manggung dengan konsep yang besar, dengan semuanya, dengan full treatment. Gak semulus yang kita lihat atau orang nonton, semuanya penuh dengan masalah, problem di internalnya anak-anak, di teknis. Mereka harus adjustment dulu bareng-bareng, ada penyesuaian, ada adaptasi lagi. Jadi seakan-akan jadi seperti band baru lagi gitu loh. Kenapa nih? What can I give? Apa yang saya bisa berikan supaya keberadaan gua itu bukan menambah buruk si tim ini gitu. Tapi gimana caranya memang benar-benar I can make this team better. Anak-anak gak apa-apa? Dari anak-anak mungkin gak. Apa harus sama David? Sama gua, gue stay aja deh. Mau saya istirahat. Ya jangan. Gue pastiin aja dulu.
Bentar lagi. Gak bisa kalau gak gini. Iya, iya. Soalnya gini, Vin, ini dalam keadaan gak sehat, lagi gak sehat, sakit pasti akan lebih parah dari sebelumnya. Mana, ngeri kan balap, ikutan tur, sakit lagi lebih parah gak sebelumnya. Daripada tenaga habis buat jalan, mendingan tenaga habis buat aransemen, siapin, daging banyakin. Soalnya mana kurus pisan, mana kurus pisan. Tiga jenderal eta maksudnya. Mana ya? Nanya ya, nanya. Nah, eta mas. Sah. Pas. Metronom. Pas. Nah, oh. My day. Kan my day. Wow, Alen. Bisa. Ya, benar. Alen. Karena Medan ini kotanya Reza. Kita panggil. Bisa. Dikompe. Ya, aing pales. Mun hadis mah tone eta naon. Za, mane falas ge batur ge kan pemain drum. Bagaimana kalau kali ini kita tunggu Reza? Kita suruh Reza nyanyi gimana? Saatnya ku berkata, apaan susah lagi ya mas? Mungkin yang terakhir kalinya, sudah kita berdua. Dari tada jomblo sekarang, yang bolok-bolok bangsa. Bangsa! Kurang is feeling ya, tak ayo gini. Saatnya ku rakit yang terlalu
balancing, player naik kan, jadi nampu player di balance nggak gimana gitu kan, sound belum dapat, player naik. Kuenter 1 yang gak ada, terus si broadcast Kuenter 2 yang gak ada. Saya emang jaman udah beres, pas kebetulan udah beres ya ta. Cuman sound balancing woy. Lampu doang perlu dimatikan. Jalan, Pak. Sama kayak narik beca. Coba ditarik-tarik lagi sebelah di bawah tadi. Jangan, terus minta itu dong, betadin sama kapas juga. Kenapa? Ini kena paku di panggung. Alkohol dulu. Udah. Atau langsung sampai tadi ya? Kayaknya nggak diganti tempatnya. Di parkirin aja. Diratain, terus bisa diinjak, dia naik lagi. Iya. Udah kelakban, udah double loh. Mungkin karena ini kali, dia ya, naik lagi. Dia sebelumnya udah sebelumnya, terus dia naik. Gue jangan ngantung. Pendapat dari masyarakat tentang Ariel sendiri itu kan banyak, ada yang pro dan kontra. Kontranya itu yang sedikit banyak pasti kita pikirin, akan banyak kesulitan yang bakal kita hadapi nantinya, bahwa bakal banyak yang kita lewatin, masalah-masalah yang bakal kita lewatin pasti. Ini chaos dalam arti ada pemboikotan dan segala macam. Dia meng-cancel karena dia tidak merasa kondusif. Lu mau ada jaminan dari aparat kek? Semua mahasiswa turun sih lewat semua lu bro. Sampai saat ini sih itu baru sekedar isu. Tapi kalau kita secara resmi perizinan dari Polda juga sudah keluar. Dan ya mungkin isu itu bisa timbul. Tapi ya balik lagi kita secara legalitas sudah kita jalankan dengan baik. Anak-anak juga sempat down waktu itu mengenai itu. Cuman kita bicarain bareng-bareng bahwa kita harus bisa terus maju. Kita harus bisa terus hadepin apapun itu. Akan ada penolakan di kota ini,
sampai penutupan di MES pun belum. Tapi kok di beberapa kota, kita kayak diharamkan untuk main. Kamu sudah naik, kamu dijatuhkan, kamu dikasih peluang lagi tapi harus lebih tinggi gitu. Wow, itu kan kayak, itu susah gitu. Kamu dijatuhin dulu, tapi kamu sekarang harus lebih tinggi daripada kamu yang sebelumnya gitu. Bendera kita mau naik, ada salah satu pertaruhannya ya. Ini kalau kita keluar ya, kalau bagus akan bagus sekali kalau disambut. Tapi kalau keluarnya ternyata jelek, itu udah tamat. Udah gak bisa naik lagi. Gitu. Pro dan kontranya kan gila-gilaan gitu. Lebih banyak kontranya kali ini daripada satu. Kayaknya udah aku pikirin. Kalau emang mau, langsung saja. Tapi kalau misalnya nanti kita di kampung, itu cuma saluang doang. Gak susah sih. Tapi Ariel tuh bilang, pesimis kayaknya udah habis waktu kita 2 tahun kemarin. Pesimis udah jadi udah. Ini adalah peluru terakhir gitu. Either kamu nembak dan meleset, atau kamu menembak tapi tepat di sasaran kepala. Sebenarnya itu jangan pisahin dua lagu. Mas Mas itu adalah konser penutup dari 10 kota yang direncanakan. Ini akan menjadi satu hal yang besar gitu. Kira-kira kita bisa nggak ya main di concert hall seperti itu? Karena nggak mungkin tiketnya hanya 20.000 dan nggak mungkin sembarangan orang bisa main di situ ya. Jadi kita sangat ragu, ada yang beli nggak sih? Ada yang mau nonton nggak sih? Tiba-tiba yang datang satu orang, itu udah bagus ya. Ini di Jakarta loh, penonton di Jakarta tuh berbeda dengan daerah. Daerah itu kan lebih mudah untuk nge-grab masanya. Demand mereka lebih tinggi, gitu loh. Dari sana nanti kita bisa lihat nih, ini band bisa naik apa enggak. Mes gagal, berarti ya Noah gagal juga. Berhasil main di situ, udah deh selesai, nggak tahu panggung berikutnya nggak tahu gimana, nggak tahu. Karena pertaruhan di situ. Ada beberapa yang keterlambatan kayak reading terlambat, radio speaker lambat apa, beberapa pemasangan soliknya agak sedikit salah miss. Ini kan ukuran ini lebih besar lagi. Benar-benar perpegangannya cuma ke apinya yang di rawat berlima aja gitu. Fokus sama apa yang udah direncanain, coba jalanin. Kalau kejadian, alhamdulillah. Kalau kejadian, kita cari jalan lainnya. See you.
Farida dingin ya. Itu siap biber. Orang kira-kira jam Rezakban 40 kalian on stage. Ya. Okay. Itu yang pertama kali gue siapin sih, mental itu. Mata dari penonton itu bisa ganggu kadang-kadang gitu. Jangan sampai kita kalah sama mereka gitu kan. Di backstage itu ya, gue berdoa berapa kali sih gimana. Sukses lagi.
dasar kelelawar busuk. 20 lagu. 5 menit sebelumnya. Sedikit baik, Aini. Sintingnya apa? Sinting.